Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini fenomena benda-benda pusaka, baik itu berupa batu, cincin, batu akik, maupun keris, ataupun benda-benda yang lainnya, yang benda tersebut konon katanya dipercaya mengandung kekuatan mistik. Banyak orang yang berburu benda-benda tersebut karena dengan benda-benda tersebut mereka mempercayai adanya kekuatan yang membuat mereka menjadi lebih percaya diri, membuat mereka menjadi lebih mempunyai aura yang sangat positif. Tetapi di samping itu, benda-benda pusaka juga memiliki dampak yang sangat negatif. Karena makhluk-makhluk gaib itu tidak hanya yang baik-baik, mungkin ada yang sangat jelek juga, makhluk gaib yang jahat. Terus bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut? Ini yang aku mau bahas. Diketahui kekuatan kita itu kalau tidak seimbang dengan energi yang ada pada benda-benda mistik, itu nanti akan memberikan dampak yang sangat buruk, membuat kita akan menjadi cilaka, akan mengalami kesialan, mengalami musibah, dan lain sebagainya. Benda-benda mistik itu kalian harus tahu bagaimana kalian itu mendapatkan benda tersebut. Entah itu dari teman atau melalui ritual sendiri atau dikasih oleh seorang yang kalian anggap tua yang mempunyai kekuatan mistik yang sangat dahsyat. Ada juga ketika kalian bisa menarik atau mengambil barang-barang benda pusaka dari alam gaib. Di sini aku akan mencoba untuk memberikan suatu sharing pengalaman aku ketika kalian mempunyai atau mendapatkan benda-benda gaib. Bisa menggunakan benda-benda tersebut, kalian terlebih dahulu menetralisirkannya. Yang pertama, ketika kalian mau menetralisir benda-benda yang kalian punyai atau baru didapatkan atau sudah kalian simpan, yang pertama kalian harus menyiapkan tempat atau wadah. Wadah ini nanti digunakan sebagai tempat pencucian. Kemudian ada air, kemudian ada minyak, kemudian ada lagi garam, kemudian ada alatnya, yang terakhir pakai sendok. Untuk sendok sendiri itu kalian harus menggunakan sendoknya yang masih baru. Jadi beli sendok yang baru, nanti kalian gunakan sebagai alat untuk mengambil garamnya. Yang pertama,
kalian ambil garam. Garam yang dipakai ini garam, kalau bisa yang kasar. Ini ambil garam 1 sendok, kemudian kalian tuangkan ke dalam wadah ini. Setelah itu kalian kasih air secukupnya. Setelah ini nanti kalian aduk dulu sampai garamnya bisa larut. Setelah selesai sudah larut garamnya, ambil benda-benda pusaka atau batu, bisa juga keris yang kalian punyai. Setelah kalian ambil, kalian masukkan ke dalam tempat ini. Setelah itu kalian cuci seperti ini. Setelah dicuci, kemudian taruh benda ini beberapa menit. Setelah itu kalian angkat. Setelah kalian angkat, kalian nanti keringkan sampai betul-betul kering. Setelah kering, nanti kalian bisa olesi minyak Ja'faron merah seperti ini. Oh, saya suka minyak Ja'faron. Ini biasa yang saya pakai untuk mengolesi benda-benda yang baru aku dapatkan. Setelah ini kering, ya kalian olesi minyak sampai merata. Nah, seperti ini. Setelah selesai, nanti kalian kembalikan ke tempat semula dan bisa ditutup. Oh ya guys, setelah kalian olesi, itu jangan kalian pakai dulu. Itu kalian simpan beberapa hari, 1 hari atau 2 hari baru kalian pakai. Yang terakhir, untuk doa-doanya, cara memberikan doa dari proses tadi, sengaja saya tidak bisa share, itu ada rahasia tersendiri yang tidak bisa aku kasih secara bebas. Kalau kalian mau, kalian bisa direct message atau beri email kepada saya, nanti saya akan kasih tahu doa-doa khusus untuk pembersihan aura negatif dari pusaka atau benda-benda pusaka yang kalian punyai, agar benda-benda pusaka kalian bisa netralisir dan mempunyai kekuatan power yang sangat dahsyat seperti sedia kala. Oke, itu tip dari aku. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Untuk yang belum, boleh aku di-subscribe ya. Jangan lupa, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada yang di atas. Semua ini adalah hanya sebagai sarana dan tidak ada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.